Tak ingin kehilangan momen-momen indah perkembangan sang buah hati, pasangan muda Gali Ginanjar Fairuz Arafiq mengantar buah cinta mereka King Faas ke sekolah. Demi anak, rasa kantuk akibat pulang kerja larut malam pun disingkirkan. Maklum saja Faas usianya belum genap 2 tahun. Namun Gali dan Fairuz sudah memasukkan bocah itu ke sekolah. Maka setiap bocah itu ke sekolah, Gali dan istrinya harus mendampingi. Maka seperti inilah kegembiraan Faas berangkat sekolah bersama kedua orang tuanya. Pemirsa Intens, pagi ini, hari ini, Faas mau sekolah. Ya Faas mau sekolah ya. Sekolah di mana sih? Ya Faas mau sekolah. Sekolahnya di mana? Sekolahnya itu nggak jauh dari sini sih gitu. Tapi memang sih sebenarnya kan belum umur sekolah sih ya. Tapi sengaja aku masukin biar dia ada aktivitas terus ketemu sama teman-temannya. Kita pokoknya setiap pagi tuh Senin sama Rabu selalu nganterin Faas dulu sebelum kita berangkat kerja. Maupun kita tadi malam pulangnya pagi, tetap aja dengan mata sembab kita harus anterin Faas sekolah. Iya, sekolah. Sekarang Faas umurnya 1 tahun 6 bulan. Bukan namanya walk to gitu, bukan playgroup, jadi lucu di bawahnya lagi. Bukan playgroup. Yaudah yuk kita berangkat sekolah yuk. Tuh, Faas udah mau berangkat. Setiap harinya waktu kalau setiap dia sekolah beda-beda, nanti misalkan dia udah bisa merosot, udah bisa manjat, jadi pelajaran apa yang hari itu lagi dipelajarin stikernya itu gitu. Yeah. Selesai sekolah. Seperti orang tua pada umumnya, demi sang buah hati apapun dilakukan. Demikian pula Gali dan Fairuz. Untuk malaikat kecilnya yang sudah mau sekolah sebelum usia 2 tahun, Gali dan istrinya menghadiahi satu kamar bermain di rumah. Ini memang bentuk kasih sayang mereka. Khusus kepada pemirsa Intens, pasangan ini memperlihatkan kamar bermain putra sematawayang mereka. Iya, pemirsa Intens, sekarang kita lagi ada di kamarnya Faas. Nah, ini kamarnya Faas. Silakan masuk. Tuh, berantakan. Dia sukanya ngacak-ngacak. Ini tempat tidurnya. Soalnya kenapa masih kita kasih tempat tidur ini? Dia kalau bangun masih suka manjat. Jadi biar aman, tetap di sini dulu. Gitu. Padahal dedinya udah beliin tempat tidur Superman, tapi disimpan dulu. Ini mainan-mainannya. Nih berantakan juga, diacak-acak sama Faas. Terus ada drumnya Faas juga. Terus masih berantakan. Terus ada mainannya yang di packing gitu. Terus ada sepatu-sepatu. Ya, ini boneka Opa Ganam style. Opa Ganam style. Gimana sih saya bunyiinnya? Iya, makanya nih, ini Opa Ganam style. Terus ada ini nih rumah-rumahannya Faas. Kalau Faas camping di sini, mandi bola ya Faas ya. Sementara itu di tempat berbeda, Andi Arsyil yang memerankan tokoh Robi di sinetron Tukang Bubur Naik Haji sesuai dengan perannya sudah memiliki anak, meski di dunia nyata sama sekali belum menikah. Lantas seperti apa keseharian Arsyil mengasuh Habibie di lokasi syuting? Saksikan Intens di segmen berikutnya.